warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan jumpa lagi bagi kawan-kawanku dimanapun kalian berada, dan salam bertemu lagi dengan channel kami 3P Banua. Nah, kali ini saya ingin memeriksa atau mencek kelengkapan dari jaring kami ya, atau kelambu kami di Banjarmasin nyebutnya ya. Nah, ini tujuannya kami ingin menampung bibit ikan betok atau ikan papuyu ya, yang ingin kami tampung, setelah itu kami seleksi ya. Nah, jadi baiklah kawan-kawan, sebelum melanjutkan video saya ini, tidak salahnya ya dukung terus channel kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, komen, dan di share agar kami semangat terus berbagi dan berbagi kepada kalian tentang seputar dunia perikanan, terutama ikan air tawar ya, ikan lokal ya. Nah, jadi saya mencek ini supaya apa namanya, tidak ada yang bocor atau yang sobek ya. Nah, jadi alhamdulillah ternyata aman ya. Nah, jadi ini nanti kita akan melepas bibit daripada ikan betok tersebut ya. Nah, mantap sudah ya. Nah, jadi baiklah kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang senang dengan video saya ini, jangan di skip ya agar kita tidak gagal paham semuanya, dan aktifkan terus tombol loncengnya agar video-video saya akan datang tidak ketinggalan ya kawan-kawan ya. Jadi ini harus persiapan untuk melepas atau penyeleksian bibit yang nanti akan kita jual dari 46, 57 sampai 68 ya kawan-kawan ya. Nah, ya jadi persiapan untuk penyeleksian itu nanti kita harus matang ya. Harus matang. Artinya persiapan memang harus betul-betul cermat dan teliti ya. Anak rumah pian tadi ada mobil di muka rumah. Nah, jalannya ada tamu. Masih merekam ya? Masih merekam. Betul. Nah, jadi kalau sudah persiapan matang untuk penggerekan nanti ya ikan betok. Nah, setelah itu kita tampung di sini 1-2 hari kemudian baru nanti kita seleksi, setelah itu kita jual ya kepada kawan-kawan. Lumayan juga banyak kurang lah, alhamdulillah di sini. Sudah ada jempolan. Sudah ada jempolan. Sudah dijual dapat duit, alhamdulillah. Ya, kita bikin terus kolam. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan, kondisi keadaan jaring kami atau tempat kami kelambu ya. Jadi kami ada berapa tempat untuk penampungan bibit ikan betok. Nanti setelah itu, setelah kita gerek atau kita tarik dengan ini, setelah itu nanti kita tampung 1 hari 1 malam. Setelah itu baru nanti kita seleksi yang mana kelas premium, kelas grade A, grade B, sama yang ukuran 46 sama 23 ya. Benar. Ini kenapa?
Tang lo. Kurang batunya dulu. Ya. Ah. Nah, jadi kawan-kawan kita siap menyeleksi ya. Kita menjarik ikannya dan bibit betok. Ada ber. Biar kalau siapa tajung kamu lihat sudah tujuh tajung ini apa ada lagi gue sana halo langsung mulai sini gue mana ada ini ada sana pian bengkang bikin canggih ya lagi sini. lagi mau ya mundur ya. Lagi biar mundur lagi kada mundur lagi biar ya dikencang ya nah. Nah ya nanti mungkin ya nanti kita Thank you.
aja bedingnya nih. Kanan hancur ni bro. Mantap kan ya. Kayak tadi. Di sini
biar gitu deh. Ini bagus nih. Hah? Bagus nih lampunya. Dapat. Ya baiklah kawan-kawan, salam dan jumpa lagi ya dengan channel kami akan datang, dan salam bertemu lagi dengan channel kami 3V Banua. Terima kasih banyak kawan yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa ya dukung terus dengan doa, dukungan dan subscribe, like, comment dan share. Terima kasih banyak ya kawan-kawan, salam jumpa lagi dan salam bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.